sempat viral yang semangka melon, semangka melon, semangka melon. Jadinya seperti ini, kita bikin salad buah sendiri. Kenapa kamu belum mau ke Brunei, Mel? Semangka melon, semangka melon. Hai guys, selamat pagi. Kita akan bikin salad buah kayak si Farida Nurhan ini ya. Wow, kita ada buah apa, Mel? Kayaknya ada semangka melon, ada melon, terus ada kemarin beli mangga, terus ada buah, apa lagi? Banyak deh, terus kemarin aku sudah bikin jelly-jelly juga. Wow, kayak gini kita akan bikin. Ya Allah, enak banget, kita potong-potong kotak-kotak gitu ya. Kita punya keju nggak, Mel? Punya? Yes, yuk, let's go, kita ke dapur, kita bikin salad buah kekinian. Yesterday. Hai guys, ini lagi di Kediri. Aku mau kontrol behel gigi aku. Jadi kota Kediri itu bersebelahan, bertetanggaan dengan kota Tulungagung. Harap-harap di sini ada yang jual mango ya. Aku hari pernah nampak ada jual mango di depan dari rel kereta api ini. Ya ada kereta api guys, ada kereta api di depan. Ini kawasan macet, memang banyak pertokoan di sini. Aku lagi nyetir ya, jadi yang bikin videonya ini si Cimel nih. Matiin dulu. Lihat kereta api. Udah kelihatan. Ini masih menunggu kereta apinya lewat. Jadi harap-harap di situ ada minggu ya. Ini lagi musim minggu. Musim jeruk, musim buah di Indonesia. Jadi puas makan buah ini. Di sini murah banget. Kemarin aku beli jeruk itu 1 kilo. Jeruk santang Malang itu cuman 17.000, $1.70 duit Brunei ya. Manis-manis. Tuh lihat guys, ramai banget. Wih, kereta apinya lewat. Yeay, mango, mango. Ya Allah, depan kain lain. Mango sticky rice. Oh iya, bentar lagi kita makan mango sticky rice. Maaf ya, Pak. Kita ilan. Awas. Ibu. Awas, di belakang ada motor. Ya Allah. Lihat, ya Allah, cek merah-merahnya. Ya ampun, podangnya berapa, Pak? 25? Gadungnya 25. Belum usum. Mau coba dong? Boleh. Mau coba? Dijamin manis, suluan nggih? Oh, dereng suluan. Wow, lihat guys, ruwanum merah sekuali. Beliin ibu aku. Si Cimel nyoba. Ini besok kan kita bikin salad buah ya. Aku sudah punya buah macam-macam di kulkas. Gimana Mbak Mel? Sampun Pak, sampun, sampun. Sampun. Ya Allah, merahnya. Kuning kok merah. Enak sekali. Manis. Iya, mau Pak. Ngapunten. Enak sekali, manis ya. Mau berapa, Mel? Ini loh yang enak, biasa orang tuh dicari yang ini. Kalau ini pasti dijamin matang, karena yang dimakan codot tuh yang enak katanya. Tapi belum musim sih, bentar lagi, sebulan lagi kali ya, Mel ya. Aku menemukan mangga kecil, mangga golek. Ini zaman masa kecil aku selalu cari-cari mangga ini ya. Dulu masih banyak buah, pohon buahnya. Ini masih mengkal, kita cari yang masak ranum pohon, biar dipilihin bapaknya. Enak nih. Aku mau pilih-pilih ya, ini ibuku. Ibuku seneng banget nih. Ini yang kayak gini, ini mangga podang. Tapi masih kecil-kecil. Kecil-kecil. Paman pilihkan dua, yang agak besar. Iya, tiga-tiga Pak. Yang itu, matang. Yang matang. Itu sebelahnya matang buatan Pak. Ini ku sebelahnya. Iya. Mentah. Itu mungkin yang dua-dua bawah itu loh, Kak. Mateng, Pak. Wah, cantik. Bentuknya dia estetik, Mel. Enggak, estetik bentuknya. Tiga aja, Pak. Ini namanya mangga mana lagi. Jadi keluar madunya di tengah-tengah. Oh,
Oh, nggih. 2 kilo toh, Pak? Lebih? 2,5, nggih. Ini golek laki, ini golek perempuan. Ini loh yang kubeli kemarin. Seharga 17 ribuan per kilo. Aku cepat-cepat duduk sini. Manyun. Kita itu males nyetir, guys. Kalau di Brunei gitu kan aku seneng banget gak nyetir. Tapi masih murah sih, guys. Itu hari aku pernah beli beberapa waktu yang lalu di SKH ya. Itu satu biji 8 dolar per kilonya, aku kira itu dalam 35 dolar gitulah ya, alias kurang lebih hampir 400 ribuan per kilo mangga. Nanti selepas dia musim keluar semua gitu lagi murah lagi. Kadang cuma sampai 10 ribu, 1 dolar gitu ya. Kita tunggu saja kalau sudah musim, nanti kita puas-puas makan mango ya. Lalu beli nanas anu? Enggak mau. Ya Allah, semua enggak mau, tapi makan mau. Mau. Ya Allah, mau beli nanas buat salad buah kekinian yang lagi viral di Indonesia yang semangka melon, semangka melon, semangka melon. Tapi aku sudah punya melon, kita pakai semangka enggak? Enggak usah ya. Buah naga udah bosen. Ada pepaya, terus ada pir, ada melon sudah dan sebagainya. Ya udah, kita ke pasar lagi, guys. Yuk ke pasar, guys. Sudah belanja, tapi aku nggak bikin video karena sudah sering juga ya aku di pasar bikin video. Aku beli lemper, guys. Pulut kukus ini, bukan pulut panggang ya. Kalau di Brunei dipanggang, kalau di sini di steam. Berisi daging ayam, tapi kenyang. Aku nggak beli kerupuk, harusnya tadi beli kerupuk buat Junjun, Mel, yo. Nggak ada pasar. Ya, diawali pagi ini selepas sholat subuh, aku akan buatin si Cimel bekal ya, karena dia pagi ini mau balik ke Kota Malang untuk kuliah lagi. Jadi aku steamkan ini ikan benggol kalau di sini ngomongnya ya. Jadi nanti aku akan masak dengan kemangi atau daun basil ya. Terus aku mau masak juga bakwan jagung. Ini jagung manis ya, aku beli kemarin di pasar satunya berapa ya? 3.000 ya, 30 sen ya. Tips dong, guys, kalau goreng ikan biar nggak mencelat-mencelat tuh gimana sih? Ini tadi terperancit tuh minyaknya. Ini selepas ku steam tadi ku goreng sekejap ya biar ada keluar-keluar bau-bau wangi gitu. Terus nanti kita penyek-penyek gitu ya. Terus kita masukkan bumbunya yang sudah dikisar. Wow. Cuman bawang merah, bawang putih, tomato, cabai besar, cabai kecil ya. Baik, terakhir masukkan daun kemangi atau daun basil ya. Ini daun basil kampung, guys. Wow, mantap nih. Daun basilnya, daun kemanginya banyak banget. Kita aduk, koreksi rasa, siap. Cici Mel sih sukanya kalau bakwan jagung itu yang nipis ya. Bakwan jagung, cucur jagung. Kalau di Brunei gorengan kayak gini tuh namanya cucur ya. Insya Allah, sarapan pagi aku sambal ya. Ya, kita pakai buah yang ada saja di esbok aku. Ada pepaya, terus ada nanas, terus ada lemon nanti kita peras, melon. Terus ini yang kita beli kemarin di Kediri, buah mangga. Terus ini ada epal, malang, ada masem-masemnya, ada buah pir ya. Terus aku tadi nyuruh si Cimel untuk ngirisin jelly sama kita tambahin nata de coco ya. Tara, ini buahnya yang sudah aku siapkan tadi. Sudah aku potong-potong semuanya ya. Mulai dari mango, terus ada buah pir, terus ini jelly-nya, ada buah
pepaya, terus ada melon, terus ada nenas. Ini pakai nata de coco. Terus kita nanti pakai yogurt. Terus mayonesnya mana, Mel? Terus kita kucurin sama lemon. Itu mayonesnya. Kejunya nggak ada serutannya, jadi nggak usah pakai keju ya. Itu buahnya yang masih mengkal. Let's go, kita bikin selat buah ala Wulan Selai. Persiapan meramu ya. Pakai sendok ini saja bersih ya, Mel? Apa dulu? Yang keras dong. Yang keras dong. Apel. Oh. Itunya nggak duluan toh? Nggak. Apa jenenge pear? Kita bikin separuh. Terus. Melon. Nggak ini ya. Aku suka jelly nih. Kelenyer-kelenyer sing akeh jelly nih. Terus melon. Ya Allah, ini kesukaan aku. Nanas lagi. Pepaya. Ini jangan bener-bener makanan sehat. Pepaya ini kayak siti ya. Nah, ini juga enak. Wow, ini muasem-masem guys. Ini senengannya Mbak Cimel gitu. Apalagi iki. Lihat-lihat, muanis guys. Tak icipin satu ya. Ini mangga, apa jenisnya? Mangga gadung. Sekilo 25. Enak. Aku enggak separuh loh. Karena makan sendiri ya, wes lah pokoknya gini ya. Sendok-sendok tak pakai sendiri. Mantap. Terus kita kucurin. Saya aku pakai sarung tangan. Enggak dibully gue. Enak masa mau Mel? Tidak ada satu pakai lemon. Ada Mel. Enggak. Mau sumpah lah. Enggak. Yogurt. Yogurtnya seadanya saja. Kita tuang sebagai dressing. Wow. Mantep, Rek. Biasanya pakai susu kental manis, tapi kita nggak mau yang manis-manis ya, karena aku sudah manis. Nah, terus ini mayonnaise. Mayonnaise akan nggak? Nggak usah ya, nggak enak kok banyak-banyak. Kita bagi yogurt nggak? Yogurt apa? Kurang cair nggak? Oh, pakai nata de coco airnya. Mending ikut airnya, kreasi sendiri ya. Kita kalahin si yang semangka melon, semangka melon, semangka melon. Kita tambah Yakult. Nanti kita tambah ini juga ya. Oh lala. Nanti Mbak Cimel khusus yang dibawa ke Malang. Tambah Yakult sedikit. Wes. Aduk. Campur-campur saladnya. Enak ya keju sih, Ti. Saya tak taruh di keju sedikit. Aku punya keju. Serutannya di rumah ibuku. Jadi kita serutin gini. Kejunya pakai serutan gini, guys. Wes enak ya, wes ya. Kreativitas sih. Kejunya pun keju sisa-sisa sebulan yang lalu di esbok. Kreativitas tanpa batas sih pokoknya, wes. Pagi-pagi nyalat buah. Campur. Kita aduk, ya Allah aja. Cek enak erek. Ya Allah. Ya. Lihatlah, ya Allah, kita coba sing rasa apa campur ya. Gini ya. Ada nenas, ada ini. Ini kita makan berdua sama Cimel nih nanti. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Enak banget loh. Lagi-lagi, kejunya pun terasa Mel, walaupun cuma dikit. Dikit lagi. Enak. Ya Allah, manggonya. Mangga. Ikannya kenyal. Tak dulang. Satu ya, satu. Nanti. Enak? Enak kan? Mantap guys. Silahkan dicoba ya. Makan sama Cimel segini hampir habis guys. Satu bowl besar lo lihat guys. Jen, aku tuh sekarang pemakan buah ya. Kalau dulu yang nggak seberapa ke buah, sekarang lebih suka ke buah. Terus ini jelinya kemarin itu, aku sengaja nggak tambahin fruit acidnya ya. Jadi ya agak-agak kehambar.
Terus nggak ada aku tambah gula juga. Habis loh. Satu bol. Mau nganter buat si Junjun. Jadi sekarang itu kita pemakan makanan sehat. Jadi kemarin yang sempat viral yang semangka melon, semangka melon, semangka melon. Jadinya seperti ini, kita bikin salad buah sendiri. Buahnya ya kita pilih-pilih sendiri, walaupun nggak, bukan buah-buah yang premium, bukan buah yang mahal, tapi insya Allah enak. Ini seger banget, buahnya masih fresh semua ya. Kalau ada semangkanya lagi enak ya, Mel? Sayang lagi nggak ada semangka di kulkas. Gini, semangka melon, semangka melon, semangka melon. Cima lagi bikin lagi. Oh iya, lepas ini kita ke stasiun ya, ngantar si Cimel. Cimel mau balik ke Kota Malang. Dia ada kayak apa jenisnya, Mel? Appointment ya apa jenisnya? Bimbingan. Dia ada bimbingan sama cikgunya atau dosennya besok. Sama petang ini. Jadi malam ini aku tinggal sendiri di rumah. Aku sengaja gak ikut juga ke Malang karena memang masih badan belum seberapa fit. Kadang masih ada rasa enak-enak mual. Jadi kalau makan salad buah seperti ini ada masemnya, ada freshnya, ada segernya gitu. Benar-benar enak banget. Terus apa hubungan sama Cimel ke Malang? Jadi besok kita jemput lagi di stasiun. Hari ini kita antar ke stasiun. Sekalian aku mau coba tanya. Kemarin ada yang DM, ada yang tanya juga. Kenapa Cimel sampai detik ini belum ke Brunei Darussalam? Kita tanya ke dia ya. Apa sebabnya si Cimel sampai saat ini belum ke Brunei Darussalam ya? Apakah ibu-ibu yang lain kalau anaknya berangkat sekolah atau berangkat kuliah itu dibekalin ini buahnya? Saladnya dia nggak mau makan, sudah makan. Terus ini aku bikinkan ayam suwir kemangi, terus ini bakwannya, terus ini nasinya, sama yang seperti ini tadi ya, ikan masak kemangi juga. Jadi untuk makan tengah hari di kereta api, karena datangnya kan agak petang, dia nggak usah beli. Loh, sebenarnya sudah dari dulu loh aku pengen ngajak si Mel tuh ke Brunei, bukannya karena apa guys. Sebenarnya sih maknya itu mau-mau saja dia di Brunei gitu ya. Aku ada temennya, teman jalan ke sana ke sini, tapi ya itu nggak tahu lah anaknya. Pada kesempatan kali ini ya, ya memang ngam tepat gitu loh. Ada yang tanya juga, ada yang DM kenapa si Cimel sampai sekarang belum ke Brunei. Ya udah kita tanya ke anaknya terus ya, sambil nganterin dia ke stasiun kereta api ya. Ya sendiri aku hari ini guys. Dan di sini tuh kalau Agustusan tuh rame banget ya. Lusa itu 17 Agustus, jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti besok dia pasti pulang, karena lusa kan pasti cuti kan, atau hari kelepasan, atau tanggal merah. Jadi nggak mungkin lusa itu dia ada di kampus kan. Tolong pegangin lampu hijau. Terus piye yang ini gak kelihatan. Sekarang aku tanya Mel, kenapa kamu belum mau ke Brunei, Mel? Cepetan. Tiket mahal. Yang bener dong jawabannya. Ya emang sih Royal Brunei mahal. Jawab yang bener. Karena aku masih sibuk. Sibuk apa mbak? Rahasia. Dia masih kuliah. Masih sibuk skripsi. Mungkin setelah skripsi atau skripsinya sudah ya di ACC lancar gitu kali ya. Brunei itu gimana? Brunei itu seperti di foto profil. Enggak ya, seperti yang aku upload di YouTube itu ya, seperti itu Brunei ya. Beda jauh sih sama Indonesia, cuma di sana nggak ada motor, nggak seramai di Indonesia karena penduduknya cuma kurang lebih 500.000. Mungkin separuh penduduk Tulungagung tuh 1 juta something deh ya kayaknya. Jadi hanya separuhnya dari kota aku, satu negara itu. Terus luasnya itu kurang lebih ya hampir Bali mungkin ya, kayak gitu. Dia negara terkecil kedua di Asia Tenggara setelah Singapura gitu. Jadi kapan kamu rancangan ke Brunei, Choi? Belum tahu. Kita tunggu saja ya guys. Nanti tiba-tiba Pak Jetunduk dia ada di Brunei gitu ya. Hai guys, nanti kalau si Cimel di Brunei tolong disapa ya. Hai Cimel, mau ketemu aku di Brunei. Hai Mel gitu ya. Kalau tiba-tiba dia ada di airport Brunei atau enggak tahu naik Damri di Sungai 7 ketemu gitu.
kalau di pusat kota Bandar Seri Begawan tiba-tiba nampak muka dia. Tuh lihat kan mukamu. Biar orang hafal. Sapalah Cimel gitu ya. Makan nasi katok, Mel gitu. Ya udahlah. Ini sudah on the way ke stasiun. 15 menit lagi keretamu datang. Harap-harap jangan sampai dia ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan kereta api. Hati-hati, Mel. Besok harus pulang kamu, Mel. Loh. Mel, Mel. Guys, aku pernah ya itu hari nganter dia tuh pagi-pagi jam 5 pagi pakai motor untungnya. Sudah sampai di sini tuh kereta apinya bunyi tilu tilu di depan situ tuh. Kereta apinya lewat. Kita itu masih di sini. Iya, gitu ya. Terus aku langsung yang jalur satu hala, satu arah itu aku terobos. Cuk, gitu. Untungnya jam 5 pagi masih sunyi ya. Kalau enggak, aduh, kena semprit pak polisi. Dia tuh selalu gitu, last minute berangkatnya. Ini pun kurang... Enggak, ini kan gara-gara mama. Gara-gara bikin salad buah tadi. Ngapain tuh anak? Berapa kamu ngambil? 10 ringgit uang sakunya 2 hari itu. Cukup gak cukup, harus cukup anak kos ya. Berarti aku gak TF ya? Ya TF lah. Nah, kan? Salim dulu. Kosong. Ya gak punya duit, kesian deh anak ini. Oh, orderin panci. Nggak tak gambarkan. TF. Ya, ya Allah. Cepetan turun. Ditunggu di belakang. Mana itu? Makanan. Makananmu di belakang. Ambilin dari sebelah sana. Mau pastikan ya? Iya. Ini stasiun Tulungagung. Dia naik kereta apinya dari sini. Tuh, sudah pada masuk tuh. Sudah pada boarding. Ya lo Cimel jadi mengusir lelet tuh bocah iki jenen. Dah. Dah, hati-hati. Dadah Cimel. Tuh, kereta apinya dateng. Lari dia. Oh, bayek.